Hai, duyaksana.com lagi, dan di hadapan kalian sudah ada sebuah panel LED metric power supply. Ini power supply panel LED metric P10. Mau bisa cek benda ini di duyaksana.com. Dan juga ada sebuah apa ini? Ini adalah board microcontroller yang akan kita gunakan sebagai board utama dalam project kali ini. Dan apa nih? Breadboard. Saya gunakan untuk meletakkan, ini tidak berfungsi, komponen di sebelahnya ini nggak berfungsi. Ini saya meletakkan dua buah tombol. Nah, apa yang akan saya tampilkan di sini kepada teman-teman semua? Karena beberapa waktu lalu, ada banyak teman yang SMS tentang tolong bikinin apa namanya? Papan scoreboard, atau papan skor futsal, dan papan skor yang lainnya, pokoknya papan skor lah. Gimana caranya gitu. Jadi saya akan menampilkan cara termudah untuk membuat sebuah papan scoreboard atau futsal yang biasanya orang nyari sih. Ada jual papan skor untuk futsal nggak? Itu biasanya. Nah, ini saya membuat dengan sangat sederhana, power supply, panel, dan ini alat apa sih ini? Alat yang ada di hadapan kalian ini bisa lihat cara perakitannya di video duyarsana.com di sini. Peran rumah, dan juga saya akan membuatnya dengan seminimal mungkin. Baik, kita akan lihat komponen apa saja itu di meja kerja saya. Nah, di atas meja kerja saya sekarang saat ini sudah ada beberapa komponen yang kamu bisa lihat. Ada cukup lumayan banyak, tapi coba diperhatikan. Oke, coba dilihat. Tidak ada komponen tambahan, hanya ada kapasitor biasa saja dan satu buah IC dan kristal. Tidak ada komponen lain. Coba kita lihat di bagian belakangnya. Ya, tidak ada apa, hanya panel biasa saja. Oke, ini adalah rangkaian papan skor futsal atau apapun papan skor sederhana dengan hanya satu buah board microcontroller yang kecil ini. Sangat kecil sekali, ini saja. Waduh. Dan dua buah tombol ini. Sekarang coba akan saya nyalakan dulu. Saya akan nyalakan. Dia bekerja pada tegangan 5 volt. Scoreboard sederhana. Ya, itu tadi dia muncul. Dan muncul angka 000. Ini adalah satu sisi dari papan scoreboard sederhana yang dinyalakan oleh sebuah microcontroller kecil. Wah, lagi saya ngomongin sebuah microcontroller kecil. Segini aja loh. Aduh, beneran segini. Kalau dibandingkan dengan uang 100 rupiah. Dereng. Dan kenapa saya bisa mengatakan ini sebagai papan scoreboard sederhana? Angkanya kayak di tanda harga di SPBU itu premium sekian ribu. Kamu juga bisa bikin label untuk apa? Bukan label, display angka untuk Pertamina dengan menggunakan panel ini, dan juga tentunya dengan microcontroller yang kecil ini. Kamu bisa download di duyarsana.com. Nah, kita akan lanjut video dulu. Ini dua tombol. Dan misalkan ada orang main futsal, nah, tendang, ya si Udin menendang kepala si Parjo, ya, dan gol, ya, dah masuk satu, dah satu skornya. Jadi untuk grup selanjutnya atau grup yang di salah satunya, ya tinggal pasang aja seperti ini lagi, ya, langsung seperti ini, tendang dan kiri, dah mengumpar, ya, umpan terobosan, ya, dan gol, ya, lagi skor 2, gitu loh. Dan ya tendang dan ya langsung ya disabetnya ada, langsung dia penalti. Nah, penalti langsung. Ya, tendang ya gol. Ah, ternyata gol yang tadi nggak sah, pelanggaran ternyata. Ya, pelanggaran ternyata. Nah, ya di 3, ya 2. Ah, seperti itu dia. Ini adalah papan skor sederhana, sangat-sangat sederhana sekali. Tidak menggunakan banyak komponen, tapi bisa menampilkan angka. Kamu bisa merubah program ini, kamu bisa hapus angka 00 ini kalau nggak perlu. Cukup untuk menampilkan angka yang penting saja. Jadi bisa tinggal up. Untuk papar scoreboard. Jadi wasit
atau apa namanya, wasit apa-apa, tinggal meng-up-up saja berapa poin, mau bulu tangkis, mau badminton, mau apa aja pertandingannya, asal perlu nilai, tinggal kita ubah programnya mau gimana. Papan scoreboard sederhana dari duiarsana.com.